Assalamualaikum guys. Kita jelajah Pentilabu hal corona. Sekarang kita ingin lihat dulu gimana situasi yang dilalui oleh efek dari corona di TPI, tempat penampungan ikan. Kita akan lihat-lihat ikannya dulu guys. Ada pengaruhnya corona ya kan? Ayo, pegang ikan dulu, gara-gara apa lah yuk? Gara-gara corona nih bang, orang laut resah semua ya bang. Resah semua, murah semua. Corona orang laut resah semua ya bang. Karena corona biaya pangan mahal. Mahal. Iya merana. Orangnya kan mana? Berasnya gulanya lengkap lah. Pembeli kurang. Akibatnya corona tadi. Murah dari inilah dari virus babi. Dari virus babi sampai lah. Berarti dampaknya harga dari ikan sendiri turun juga. Tambah 8 kilo. Turun. Harga yang satunya yang kau tepi pak. Tepi ya. Lama biasa berapa perak? Harga 12.000 jadi 2.000. Tengok kadar menangkat aja udah. Nanti pun kalau dapatnya 2 ton, 3 ton. Kalau ada nelayan tuh ada mau mas kerja jadi deh. Karena akibat ikan murah tadi. Ikan murah ya. Tapi di Pentilabu sendiri nggak ada masalah sekali tentang corona kan? Buktinya yang masker aja nggak ada orang pakai, nyantai aja. Itulah. Lalu takut juga, cuma orang tuh habisnya. Mana lagi? Cuma orang mau kerja nggak kerja. Jadi kalau masalah itu ya. Orang mau makan juga. Tidak mungkin orang diam di rumah aja. Kan itu orang punya anak istri. Kalau pun balik rumah bang. 30.000. Sakit udah beli berasnya nanti kalau perih rumah mana dap salangkan segitu pun kadang kepala juga mau untuk beli beras kayak lagi nih kan buruh kerja ini laut ini sebang sekarang sulit bang bahannya nggak bisa keluar sulit ya sulit lebih murah ya, daya pembeli kurang menangis ya, daya pembeli kurang nah, guys dengar guys nah, inilah sekarang yang dirasakan oleh bagian dari masyarakat Indonesia dan di lapangan belum ada kita mendengar bahwa pemerintah ada bantuan nggak ada sama sekali yang jelas ini takut tapi dengan keadaan tapi takut corona bang. Apa yang takut kita bang? Siapa yang namanya pun penyakit ini siapa yang takut bang kan gitu? Betul. Dengan keadaan sulit tadi, ya mau nggak mau nelayan Pentilabu ini, ya cari nafkah ya lah untuk anak istrinya bang. Betul. Mana mungkin dia diam di rumah aja, ya kan? Iya. Target nelayan nih. Target nelayan nih satu hari mau dicari 12.000. Per hari. Satu piber ikan yang belanjanya udah 3 juta. Paling banyak 3 juta ya kan. Kamu kan lihat duitnya satu piber dengan keadaan ikan murah ini. 12,5 bancos. Iya tuh. Berarti rugi ya? Ya rugi lah, Bang. Kalau ke Bang, terus di atas aja, Kak. Malam orang di laut, Bang. Ini